Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih warga Kampung Sukadana, sehat? Sehat, alhamdulillah. Masih semangat? Semangat. Sudah siap menyaksikan kebahagiaan baru keluarga Pak Idris? Siap. Kalau semuanya sudah siap, tanpa berlama-lama lagi, mari kita berbalik badan menghadap ke arah tirai. Yep. Mari. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mari kita hitung mundur. Dimulai dari 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Idris, selamat datang di rumah baru. Silakan ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di rumah yang baru. Rumah Bapak sudah kita bedah. Bapak sudah bisa melihat hasilnya pasti ya. Sama ini Pak, kita semua tahu, pemirsa juga tahu. Bapak ini kan kemarin bikin musola ya. Kita sudah buatkan lagi. Mungkin ukuran tempatnya tidak sebesar musola Bapak kemarin, tapi fungsi untuk ibadahnya sendiri esensinya tetap kita hadirkan di sini. Nah, Bapak, Ibu, saya ingat banget di rumah lama nggak ada TV ya. Nggak ada, ya. Tapi tenang aja, buat anak-anak solehah ini sudah ada TV baru. Yuk kita lihat ya TV barunya, yuk. Ada TV baru sekarang. Bisa nonton di ruang keluarga sambil nonton TV. Dan kalau di rumah lama, kayaknya pengap ya. Sekarang udah kita siapin kipas angin. Alhamdulillah. Tinggal tarik, Pak. Langsung. Selamat datang di meja makan baru. Alhamdulillah. Sebelumnya makannya di mana, Dila? Di lantai ya, sayang ya. Selama ini sering makan buah nggak? Ayo. Boleh dimakan. Iya, boleh dicobain buahnya. Mau yang mana, jeruk, apel, pir? Pak, Bapak pernah kepikiran nggak rumah akan jadi seperti ini? Nggak pernah ya. Tapi Bapak kepikiran bikin musola sampai sekarang itu masih sesuatu yang luar biasa buat saya. Bapak menomorsatukan ibadah, maka dari itu sekarang Allah menomorsatukan Bapak untuk hal ini. Amin ya, Pak ya. Nah, ini aku suruh Mbak Ibu memejamkan mata. Sekarang Ibu boleh buka matanya dan lihat dapur baru. Iya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Coba dilihat ya, Bu. Ya, Bu. Tuh, ada tempat buat cuci piring. Ibu mau buka ini, dibuka. Boleh buka, Bu. Alhamdulillah. Coba yang ini dibuka. Ada sabun. Alhamdulillah. Nah, itu sembakonya. Keperluan mencuci bisa, keperluan sembako bisa. Betul. Nah, kita masih ada hadiah juga nih buat ibu dan anak-anak. Yaitu apa ini? Kulkas. Coba Tasya sama Dila boleh buka. Buka berbarengan. Ibu boleh sambil lihat. Bismillah. Satu, dua, tiga. Wih.
kamar barunya. Silakan Pak Bu. Alhamdulillah ya Allah. Silakan naik. Pak, boleh Bapak duduk di sebelah sini? Ibu di sebelah Bapak. Bapak di sebelah sini. Ini kita betul-betul fokus untuk bagian kamar, karena tadinya kan kamar ibu bapak kan ada di sebelah kanan ya. Kita pindahkan sekarang dua-duanya di sebelah kiri. Ada lemari juga ya Bu ya, buat ibu nyimpan barang-barang ya, ya, Bu. Supaya lebih nyaman, baju semuanya.